Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau bikin sayur rebung sama kacang panjang di santan ya teman-teman. Dan nanti saya tambahkan juga tahu goreng sedikit sama daging sapi urat ya teman-teman. Daging sapi yang berurat gitu. Nanti saya campurkan jadi satu ya teman-teman. Nah ini nanti rebungnya saya kupas dulu dan saya rebus dulu ya teman-teman. Nah untuk bumbunya di sini saya pakai cabai rawit, terus ada cabai merah, ada daun salam, terus ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan sedikit kunyit. Terus di sini saya pakai udang kering ya teman-teman. Nah bumbu yang ini saya nanti haluskan semuanya kecuali salam ya. Dan harusnya pakai lengkuas ya teman-teman, karena di rumah lagi nggak ada lengkuas, jadi boleh di skip ya teman-teman. Nah ini rebungnya sudah saya cuci ya teman-teman, terus sudah saya rebus dan saya potong-potong, terus kacang panjangnya juga, terus ini bumbunya yang tadi sudah saya haluskan, dan ini ada daging sapi sudah saya presto ya teman-teman biar nanti empuk. Dan ini ada tahu. Tahunya ini nanti mau saya potong kecil-kecil, terus saya goreng kering. Nanti saya masukkan di sayurnya itu ya teman-teman. Sekarang kita oseng bumbunya ya teman-teman. Nah sekarang kita oseng bumbunya teman-teman. Dan saya akan rebus rebungnya ini di panci satunya ya teman-teman. Nah kira-kira bumbunya udah matang gini ya teman-teman. Sekarang kita pindah. Kita masukkan daging sapinya. Terus bumbu yang tadi kita masukkan ya teman-teman. Kita masukkan kacangnya teman-teman, dan saya kasih cabai utuhannya. Nah ini tahunya juga saya masukin teman-teman. Masukkan santannya ya teman-teman. Kita tambahkan gula ya teman-teman, dan garam, sedikit roti, lalu ayam. Saya tambahkan santannya sedikit lagi ya teman-teman. Thank you.
Nah, ini udah matang ya, teman-teman. Sekarang kita sajikan. Kita matikan api.